Assalamualaikum. Khabar semua. Okay, hari ni saya nak berkongsi lah. Saya nak review sikit daripada produk daripada ibu kepada anak murid. Anak murid isteri saya. So hari ni dia hantar kepada saya sambal krosak Nusantara. Ini kalau tengok ni dia packaging dia biasa-biasa je, tapi dia 100% fresh vegan halal. Sambal krosak ni dia ada dua varian. Yang pertamanya warna merah ni, sambal merah ni. Dan yang keduanya datang dengan sambal hijau. So so hari ni kita nak test sambal hijau. Okay. Okay. So kita nak test. Ni sedap ke dah sedap. So kita test dengan simple je. Nasi putih dengan ikan keropok dan juga telur je. So sebab kita nak rasa dia punya sambal macam mana kan. So okay, kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tengok dia punya tekstur dia. Dia baik punya, baik punya tekstur dia. So tu PKP ni memang kita nak cubalah. Apa-apa produk daripada sahabat-sahabat kita kan. Selain daripada tu, okay, kita cuba sikit. Tu dia sambal ni. Macam mana dah. Dia matu macam ni. Okay, ni kita cecah terus sikit. Ni sambal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa masam-masam. Masam-masam pedas lah. Makan dia dah cukup lah. Kalau nak emergency kan. Malumlah dekat work from home ni bukannya senang. Semuanya nak kena cepat. Ini pun masakan secara cepat. Mangga. Kita cuba sambal krosak.